wajah ibu saya yang selalu terbayang-bayang ketika beliau berpesan bahwa iya, setiap kali saya cium tangan pamit keluar rumah, maka semoga engkau terlepas dari segala macam hutang, terutama yang riba, karena itu akan menyulitkan engkau nanti masuk ke dalam surga gitu. Biarkan mami ingin meninggalkan dunia ini dengan tenang melihat kamu. Seperti itu. Dan saya berpesan nih terakhir buat teman-teman semua, hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar husnul khotimah. Husnul yang khotimah sesungguhnya salah satunya itu ketika kita memejamkan watak, ketika kita insya Allah mengucapkan la ilaha illallah terakhir, kita sudah dalam tidak dalam keadaan memiliki utang satu rupiah pun. Dan itu harus menjadi azam, niat yang kuat pada setiap muslim. Jadi bukan hanya jargon-jargon, semangat-semangat, tapi harus benar-benar diniatkan. Alhamdulillah nih, berlanjut. Tadi kita sudah ngobrol sama beberapa sahabat tadi kita ketemu. Saat ini saya bersama dengan seorang pasangan ya. Satu pasangan, saya juga baru mau kenalan nih gitu. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Iman. Pak Iman. Saya Lukman, Pak Iman. Oke. Pak Iman ke sini dalam rangka apa nih, atau mungkin lagi jalan-jalan, atau tadi sekaligus sholat Jumat? Saya dalam rangka ikhtiar mencari hidayah, petunjuk Allah untuk mempermudah bisnis saya gitu. Masya Allah, mempermudah bisnis. Oh, jadi aktivitasnya selama ini bisnis gitu ya, usaha ya. Itu kalau boleh tahu, ini kalau boleh tahu ya, saya juga ini baru mau tahu, berkenalan gitu ya. Usahanya apa, Pak? Saya outsourcing sekarang sudah mengelola sekitar 1000 karyawan. Outsourcing, mohon maaf, outsourcing ini banyak nih, Pak. Ya, cleaning outsourcing, service, cleaning service, kemudian security, pest control, terus landscape ya, perawatan taman, kayak di lingkungan sini perawatan taman kita. Oh, masya Allah. Jadi usahanya dari outsourcing itu banyak sekali ya cabangnya gitu ya, sub bisnisnya banyak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, nih Bapak pada saat memulai usaha itu awalnya merintis Bapak sama Ibu bagaimana nih? Awal merintis, tentunya dari mulai karyawan 1, 2 ya tentunya sangat sulit, terutama dalam permodalan yang mungkin kita dari kompetensi bisnis menguasai, cuman biasanya terkendala di masalah modal kerja, di keuangan dan sebagainya, dan seterusnya ya sampai sekarang. Jadi maksudnya di awal memang merintis usaha, terus sedikit ada kendala di permodalan. Itu yang di awal merintis usaha apa, Pak? Awal dulu kita awal sekali nyemprot ya pest control, kemudian berkembang ke cleaning service, kemudian ke landscape taman, kemudian ke sekarang ke security, dan terakhir IT. Kita punya produk IT. Jadi karena memang sekarang sudah mulai dunia digital, akhirnya juga ke digital. Dari awalnya pest ya. Semuanya IT based, jadi semua pest control, cleaning service, semua udah IT based menggunakan aplikasi yang kita develop sendiri. Wah, luar biasa ini, masya Allah. Saya nggak nyangka juga nih, ternyata usahanya luar biasa ya gitu. Nah, tadi kan cerita kalau ada kendala di modal. Nah, terus di pikiran Bapak pada saat itu, atau mungkin di banyak pikiran teman-teman pengusaha di sana, apa, Pak, solusi yang Bapak saat itu Bapak lihat gitu di depan mata untuk bisa memecahkan persoalan modal ini? Hutang. Oh, hutang awal. Jadi utang gitu maksudnya. Oh, solusi pertama di pikiran waktu itu utang. Iya, karena belajarnya dulu kita utang. Jadi kalau neraca itu aset adalah liability ya. Utang plus modal. Dan modal. Jadi utang itu. Iya. Jadi menganggap bahwa harta itu di dalamnya adalah utang dan modal. Diajarin itu. Jadi kita kalau catatan itu padahal ya. Kalau bisnis jadi harus pakai sekecil-kecilnya modal. Iya. Dari dalam sendiri dan sebesar-besarnya utang. Kalau bisa semuanya utang. Sebesar-besarnya utang. Ya, itu ilmunya gitu yang diajarkan gitu di perkuliahan. Kalau kebetulan saya kuliah ekonomi, jadi
yang diajarkan gitu. Iya, iya. Kalau bisa bisnis tanpa modal kan gitu kan. Benar. Ada. Tapi ternyata itu problem. Oh. Utangnya yang gimana, dan ternyata iya, iya, hampir 99,9% sisanya 0,1% yang utang syari itu enggak ada. Sisanya ribawi semua. Dan itu yang membuat kita, teman-teman pengusaha semua, bisa dipastikan bisnisnya pasti keselek dan tersedak-sedak. Layak mutu walayah ya. Masya Allah. Hidup enggak, mati segan. Iya, iya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi justru di awal utang solusi nih. Iya. Waktu kuliah saya juga kebetulan nih, saya jadi malu. Saya juga waktu itu kuliah juga ekonomi, Pak. Betul, diajarkan aset sama dengan utang plus modal. Saya dulu mikir sama, Pak. Wah, wow, utang kalau bisnis enggak pakai utang kayaknya susah. Iya, keren. Kalau bisnis besar utangnya makin keren katanya gitu. Nah, makin itu memang sih gitu ya, secara fisik mobil ada ngutang. Gitu kan? Kantor baru bangun lagi ngutang kan gitu. Bener enggak? Bener, kalau kata Kabayan, biar tekor asal kesohor katanya gitu. Gitu ya. Biar tekor asal kesohor itu ya juga ya. Kalau saya waktu itu nonton ya juga sih. Masalah. Masalah. Jadi akhirnya di pertengahan perjalanan nih, kita enggak janjian, saya juga enggak tahu ya. Tadi kan ternyata bisnis space terus berkembang jadi ke service. apa skill service, terus taman lain sebagainya, kan landscape, security, sekarang IT. Emang kelihatan berkembang ya. Nah, usahanya kan berkembang nih. Nah, tadi kan katanya modal di awal utang juga. Utangnya berkembang enggak, Pak? Alhamdulillah berkembang. Bagaimana perkembangan perbandingannya? Semakin besar ininya, karena masih menganut prinsip, masih menganut ilmunya itu tadi, ilmu yang di sekolah, bahwa bisnis kalau bisa gak usah pakai modal, pinjam dari luar, sehingga itu yang dijadikan apa ya, prinsip bisnis. Dan ternyata salah, karena bisnis yang menggunakan hutang dari luar tentunya pasti tidak efisien. Okay. Artinya laba-laba yang seharusnya masuk semua ke perusahaan akhirnya harus kita share. Artinya bukan kita nggak mau berbagi, cuman kita berbagi ke tempat yang salah gitu. Baik. Kalau mau berbagi ya ke tempatnya, kalau sedekah sudah ada jalur yang benar gitu. Cuman berbagi ke tempat yang salah. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nah, ini saya mau lanjut ngobrol sama ibu nih. Boleh ya, izin ya. Nah, ibu ini kan yang mendampingi bapak dari mulai mungkin merintis gitu ya usaha. Pada saat itu memutuskan memulai usaha dengan utang, ibu di dalam hati kecil ibu pada saat itu ya, saya nggak tahu ya, juga setuju atau juga ada keraguan di dalam hati? Maaf. Karena sudah tahu ilmunya sebenarnya utang itu riba gitu, sebenarnya ya menolak awalnya. Cuma karena saya istri, tugas saya mendampingi, mensupport, jadi terpaksa akhirnya ya sudahlah gitu. Tapi di dalam perjalanannya tetap hutang segera lunasi gitu kan. Tetap ada ribanya. Tapi kan tetap ada riba. Ya maksudnya kita tahu ya, dasar hukumnya itu memang riba itu haram gitu ya, kan. Tapi bagaimana, Cak? Bapak ini kan yang nyari nafkah gitu. Saya istri mendampingi. Ya mau gak mau ya, keputusan kan iya, keputusan tetap di tangan suami. Kalau saya tugasnya gitu, mungkin mengingatkan gitu, mendoakan gitu. Masya Allah, jadi sebetulnya di dalam hati ada penolakan, namun ini karena ketaatan seorang istri terhadap suami, akhirnya ikut juga dalam jeratan ini. Oh, tapi ini tadi kan kalau saya dengar Bapak justru mulai agak sadar nih, Bu, untuk bisa hampir. Oh gitu, atau mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sudah 100%. Oh, baru mulai, tapi mudah-mudahan sudah 100% nih. Gitu ya. Mudah-mudahan 100%. Perasaan Ibu gimana sekarang? Iya, bersyukur banget. Iya, karena kita dari keluarga mungkin kan mencoba mengingatkan agak susah, karena kan Bapak ya punya keputusan sendiri gitu kan. Ya akhirnya ya itu tuh mungkin tugasnya doa saya istri, terus ada orang tua, ada mertua, kebetulan bapak masih ada ibunya. Mungkin sedikit ada saya cerita tentang hutang, kan beliau pun akhirnya ikut mendoakan gitu kan. Itu mungkin doa ibunya itu yang langsung tembus ke langit ketujuh ini kan. Jadi pada dasarnya ibu memang mendukung untuk bisa lepas segera dari itu ya. Masya Allah, itu doa seorang ibu ya, Masya Allah. Dan saya bertobat karena
kan tidak ada ketaatan kepada makhluk, terutama dalam maksiat kepada Allah, dan ya saya bertobat. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya, insya Allah. Keluarkan semua emosinya Pak, kalau memang gak apa-apa. Saya pun pernah merasakannya, ini bentuk daripada 100%-nya Allah memberikan hidayah. Dan wajah ibu saya yang selalu terbayang-bayang. Ketika beliau berpesan bahwa ya setiap kali saya cium tangan pamit keluar rumah, maka semoga engkau terlepas dari segala macam hutang, terutama yang riba, karena itu akan menyulitkan engkau nanti masuk ke dalam surga gitu. Biarkan mami ingin meninggalkan dunia ini dengan tenang melihat kamu. Ya, seperti itu. Saya berpesan nih terakhir buat teman-teman semua. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar husnul khotimah. Husnul yang khotimah sesungguhnya salah satunya itu ketika kita memejamkan mata, ketika kita insya Allah mengucap la ilaha illallah terakhir, kita sudah dalam tidak dalam keadaan memiliki utang satu rupiah pun. Dan itu harus menjadi azam, niat yang kuat pada setiap muslim. Jadi bukan hanya jargon-jargon, semangat-semangat, tapi harus benar-benar diniatkan seperti ibadah yang lain. Ya karena seberapa besar Allah akan menurunkan pertolongan itu, seberapa besar niat kita untuk seperti itu. Dan ada hadis ya, tadi sudah disampaikan, ada hadis Allah akan membantu ya dengan orang yang berniat untuk melunasi hutang. Masalah itu teman-teman, insya Allah. Insya Allah itu pesan dari Bapak. Maaf ya, saya nangis. Enggak, itu ketulusan namanya Pak. Itu ketulusan, betul. Mudah-mudahan itu justru jadi penggugur dosa, insya Allah. Dan insya Allah menguatkan jalan hijrah Bapak. Apa yang diniatkan mudah-mudahan segera dicapai gitu ya, terlunasi. Nah, tahun baru Islam kan nih. Betul, sekarang betul, tahun baru Islam. Betul, betul. Sekarang udah 9 Muharram, alhamdulillah ini hari Jumat, kita juga saum, mudah-mudahan berlanjut lagi nanti. Amin. Besok. Amin. Tanggal 10. Salah. Sampai Senin nanti saum lagi. Ntar Selasa, Rabu, Kamis ayamul bid nyambung. Betul. Ini ada istilahnya puasa kombo ya. Betul. Puasa kombo. Mudah-mudahan dengan wasilah saum ini Allah mengantarkan di tahun baru ini 1442 Hijriah menjadi tahun kebangkitan kaum muslimin. Amin. Di tengah pandemik. Amin. Di tengah orang semua panik, tengah orang semua khawatir, justru di sini Allah akan memberikan hidayah-hidayah kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Amin. Dan semua yang masih punya utang-utang, terutama utang riba, mudah-mudahan Allah mampukan, Allah beri kekuatan, sabar untuk menghadapinya. Berat tapi bisa, insya Allah. Amin. Amin. Ini masya Allah Pak. Saya terakhir ingin minta mungkin pesan ibu lah sebagai pendamping seorang suami. Di luar sana pun banyak kan teman-teman pengusaha, katanya kan di balik lelaki yang sukses yang ada wanita yang istri-istri yang soleha dan hebat. Istri yang soleha Pak. Ya istri yang soleha, bukan istri ya Pak, bukan ya. Ya, saya mau dengar pesan ibu untuk teman-teman istri yang soleha di sana untuk mendampingi dan mengingatkan. Mungkin kan masih ada yang Bapak alhamdulillah sudah sadar, mungkin ada yang masih dalam proses penyadaran gitu ya. Tips apa yang ibu, sehingga ibu kuat mendampingi dan sekarang bisa mendampingi Bapak sampai sekarang sudah mulai sadar. Ini saya juga baru ketemu gitu, saya juga gak tahu, makanya saya penasaran gimana ibu. Apa nih tipsnya ya? Ya, pesannya dan tipsnya. Oh, tipsnya sabar dan terus doa sama Allah. Karena tempat meminta bergantungnya cuma hanya kepada Allah. Walaupun ngomong langsung, tapi kalau bapaknya juga belum tersadar gitu, sama Allah dikasih hidayah, ya akan terus seperti itu gitu. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana cara ibu mungkin sedikit-sedikit menyampaikan, mengingatkan bapak gitu, terkait pada kan adab terhadap seorang suami, mungkin ada kiat khusus ibu pada saat bujuk bapak untuk mulai ya, gitu gimana? Pasti melihat keadaan lah, keadaan situasi kondisi beliaunya lagi tenang. Baik. Lagi santai, relax. Abis gajian karyawan oh, gitu, sudah nggak ada beban. Biasanya memang yang paling besar itu saat akhir bulan gitu kan, itu jangan diganggu gugat deh. Pokoknya lihat kondisi beliau tenang, ya udah sambil santai ngobrol. Kadang kasih misalnya apa sih YouTube misal atau apa, saya bikin status kan, beliau juga aktif di medsos gitu. Oh ya pokoknya pelayanan istri lah. Masa. Gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan aja lah kalau kayak gitu kitanya sabar. Ya insya Allah, namanya manusia kan
tergerak hatinya lama-lama ya. Dan buktinya alhamdulillah sekarang Bapak mudah-mudahan istiqomah Pak. Bapak istiqomah, mudah-mudahan ketemu jalannya. Mungkin tadi kita sudah berkenalan, saya Lukman. Nanti insya Allah kita bisa berlanjut ngobrol lagi. Karena saya merasa bahwa Bapak punya niatan yang besar. Insya Allah bisa berkumpul dengan teman-teman keluarga baru nanti. Kalau berkenan ya nanti insya Allah kita ngobrol lagi supaya bagaimana sih bisa segera keluar daripada persoalan ini dan hijrah bersama-sama. Mudah-mudahan jadi wasilah bangkitnya umat gitu ya, peradaban Islam, dan kita diridhoi semua sama Allah gitu ya, dan negeri ini mudah-mudahan makmur, insyaallah sejahtera. Itu yang paling penting, anak-anak kita salehah dan saleh insyaallah. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak siapa tadi lupa sih, Pak Iman, dan juga ibu dan istri. Alhamdulillah sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak pesan, banyak sharing gitu ya. Mudah-mudahan manfaat Bu. Pak, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat pelajarannya. Insyaallah kita ngobrol lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.